Batin, kiri banget, batin, kiri. Batin, kiri banget nih. Atas, atas, atas. Batin, batin. Batin, kiri, batin. Batin, 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 batin. Yo, Fatinnya capek. Sini, sini. Jauh-jauh. Di sini. Iya, kita sini. Oh. Oh, sini-sini, Bil. Ayo, bur-bur, geser, bur. Oke, geser, 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 geser. Lagi, lagi, lagi. Eh, Jun, lu mau naik cube, Jun? Pindah-pindah lagi. Aduh, ketahan amat. Apa? Cek. Aman. Patin foto bentar dong. 1 2 3. Mantap. Oke, jadi aku nanti insyaallah di video itu kan bakal 3 jam. Terus selama 3 jam aku orangnya sebenarnya enggak bisa diem sih. Jadi lebih ke arah aku malah takutnya lebih sedikit gajinya, aku lebih banyak ngobrolan sama teman-teman. Lagian kalau menurut aku kalau streaming terus mereka bisa langsung kayak komen request apa itu kayak lebih seru aja. Akhirnya ada sosial media bisa ngomongin kita langsung gitu. Akhirnya aku pengen lebih banyak di ngobrol sih paling. Soalnya kalau nyanyi kan kayak paling aku jadwal setiap satu pertama kali. Aku pengen sih aku jadwalin jadi bisa rutin terus gitu. Paling setiap weekend kalau aku bulan free atau enggak, weekdays juga nggak apa-apa asal aku ada jadwal. Paling aku tweet dulu, terus habis itu kalau misalnya aku lihat matematik banyak yang bisa join ya. Sibukan Fatin di saat ini sebenarnya sih. Kesibukan aku sekarang ini kuliah, terus habis itu lagi promosi dulu. Iya, perdananya di tokoh utama Fatin Kasar di Semarang. Film apa nih belum dicek? Bocorin dikit. Jadi filmnya itu judulnya nanti Dreams. Terus abis itu film yang bisa ditonton semua orang luar tentang seorang gadis yang mencoba mengejar mimpinya dari kelilingi keluarga dan sahabat, tapi nggak segampang itu. Dari nyanyi ke acting sendiri, tantangan banyak sebenarnya. Saat acting itu tantangan ya. Jadi dari hari pertama itu menurut aku emang benar-benar udah keluar zona nyaman sih. Jadi yang benar-benar ngadepin hal yang baru yang belum pernah aku latihan sebelumnya. Nah, pokoknya benar-benar hal yang apa ya, nggak aku sangka sih. Kalau itu kayak gimana nih, Fatin banget untuk dibantu. Jadi aku di Dreams ini menjadi Fatin juga sebagai diriku sendiri. Terus karakternya dia ceria, dia sayang sama orang, dia sayang sama orang-orang terdekatnya, tapi dia suka insecure gitu kadang-kadang. Lawan mainnya siapa? Ada Matias Muncus, ada Ines Targo, terus habis itu ada Adi Rawan, terus ada pas gue banyak sih, Morgan. Terus itu gimana? Terus proses syutingnya bisa ceritain gak sih mungkin ada kejadian-kejadian? Proses syuting kita itu lumayan banyak sih pengalamannya, tapi syutingnya lumayan singkat, kayak cuma sebulanan kurang lebih. Itu paling karena kita kan syutingnya pas lagi bulan puasa tuh, jadi benar-benar berasa banget gimana harus tahan puasa gitu. Dan syutingnya dari yang benar-benar dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Terus habis itu kita ambil tempatnya tuh ada yang dekat kayak apa waduk gitu, jadi benar-benar terasa panasnya. Dan yang namanya aku pertama kali ngelupinnya kayak gitu, jadi cukup sih lagi pengalamannya. Jadi ketagihan acting lagi atau gimana? Dibilang ketagihan sih lumayan, karena untuk acting itu ada nagihnya gitu loh. Kayak beberapa scene yang misalnya seru-seruan itu menurut aku ya kayak seru beneran. Kalau misalnya kayak nangis gitu-gitu itu cukup PR sih di aku, jadi bagian itu sebenarnya gak perlu sempat. Di berapa lokasi? Kira-kira 3 semuanya Jakarta. Itu di salah satu daerah waktu, terus habis itu di salah satu universitas, terus salah satu studio, sama di salah satu rumah.
lupa nama daerah-daerahnya. Acting itu juga suatu tantangan. Ya buat sih, saya itu apa sih maksudnya saat beracting itu apa sih yang paling sulit? Acting itu menurut aku beda banget sama nyanyi. Kalau misalnya kalau nyanyi kan kita sebenarnya acting juga untuk 3 menit untuk di lagu. Misalnya galau gitu kita harus jadi galau sampai 3 menit. Tapi kalau acting yang sebenarnya buat film itu kayak kamera besar tuh mana-mana, terus habis itu kita dapat script dan kita harus ngebikin script itu kayak kenyataannya kayak gitu. Jadi menurut aku itu tantangan yang beda sih menurut aku, apalagi kalau misalnya kalau di acting itu kita ngomong selamat pagi aja, kalau ngomong selamat pagi hah gitu tiba-tiba cut, jadi ulang dari awal. Jadi menurut aku acting itu bukan fokus ya. Lumayan tapi sih banyak. Belajar acting sama siapa? Aku waktu itu actingnya sama sekolah main sih. Belajar itu reading kira-kira kurang lebih bulanan. Terus abis itu sama semua pemain ikut, semua pemain saling support, saling ngajarin. Mau sekolah acting lagi atau main? Kalau dibilang sekolah acting sih kayaknya belum ada kepikiran kesana. Paling lebih ke arah sekolah nyanyi sih. Soalnya aku tetap di jalur aku sebagai penyanyi, cuman merasa tertantang kalau aku coba hal-hal yang karena tertarik untuk film ini, kenapa dipilih film ini sendiri? Karena aku sebelumnya lihat, aku pengen tahu kan film itu jalan garis besarnya bakal kayak gimana. Terus pas aku lihat, insya Allah bisa memotivasi dan apa ya, inti ceritanya bagus. Aku kenapa enggak? Toh kalau misalnya aku berjuang sekeras mungkin untuk acting ini, aku bakal dapat pengalaman baru kita gitu, kemarin itu. Jadi kalaupun tahun ini nanti banyak disukain, itu bakal jadi lebih plus lagi. Aku kurang tahu sih, tapi so far tapi mungkin ngomongin kuliah sendiri saat ini sudah semester berapa sih? Semester 3, pengen ke semester 4 jurusan aku ambil performing arts communication. Gila dan school menikmati sebagai mahasiswa sendiri kayak gimana? Sebenarnya ada enaknya ada enggaknya sih, soalnya kan aku kan kuliah di jurusan yang alhamdulillah semuanya memiliki passion yang sama, yaitu performing arts. Jadinya tetap komponennya yang sama. Tapi yang gak enaknya ibaratnya kalau misalnya seminggu bisa nyimpul, lo gak mau ada yang harus dikorbanin gitu, supaya bikin dua-duanya balance lagi sama kuliah. Kabarnya pernah semester 1 sih, itu pernah kan semester 1 aku jadwalnya ini udah masuk 2 tuh kan. Jadi gak mau ngorbanin si kuliah, tapi emang jadi kuliahnya aku rada ngejarnya lumayan itu sih, lebih keras daripada anak-anak yang lain karena harus ngejar yang aku gak masukkan. Mungkin ini kan kayaknya dikenal sendiri aja nih, mungkin udah mulai ada pacar. Pertanyaan yang ada udah lama kan? Teman kuliah juga atau gimana nih? Enggak sih, temen aku les kemarin. Jadi selain kemarin kan liburan keluar ya, dari komen rapatan itu aja sih sebenarnya aku pas banget baru nyampe Jakarta itu besoknya aku ingin keluar, tapi aku nggak share yang banyak-banyak itu soalnya menurut aku kayak kalau bayangin aja kita ibadah terus tuh foto banyak banget gitu, tapi gimana gitu, jadi menurut aku nggak harus share banyak. Itu adalah respon kepada komentar-komentar yang iya, balik lagi aku percaya mereka banyak yang suka nggak tahu, terus kan setiap orang pemikirannya beda-beda dan menurut aku ya apapun yang kita lakuin ada aja komentar orang dan kita kan nggak bisa memaksakan orang untuk berpikiran sama kayak kita. Jadi ya mereka bilang kayak apa mah asal aku sih sendiri asal agama